Dikutip dari Wikipedia, Candi Penataran atau nama aslinya adalah Candi Pala adalah sebuah gugusan candi bersifat keagamaan Hindu Siwaitis yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Candi termegah dan terluas di Jawa Timur ini terletak di lereng barat daya Gunung Kelud di sebelah utara Blitar pada ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Kompleks candi ini adalah gugusan beberapa bangunan yang membujur dalam poros barat Laut Tenggara. Di belakang candi utama, di sisi timur, terdapat sungai yang berhulu di Gunung Kelud. Kompleks candi ini disusun dalam pola linear. Beberapa candi perwara dan balai pendopo terletak di depan candi utama. Tata letak ini berbeda dengan candi pada Langgam, Jawa Tengah. Misalnya candi Sewu yang disusun dalam pola mandala konsentrik dengan candi utama terletak di tengah halaman candi dikelilingi barisan candi perwara. Pola susunan linear dengan pola agak tidak beraturan pada candi penataran ini merupakan ciri khas Langgam Jawa Timur yang berkembang pada zaman Kediri hingga Majapahit, lalu dilanjutkan pada pola tata letak Pura Bali. Kompleks bangunan Candi Penataran menempati areal tanah seluas 12.946 meter persegi berjajar membujur dari barat laut ke timur dan tenggara. Seluruh halaman kompleks kecandian kecuali yang bagian tenggara dibagi menjadi 3 bagian yang dipisahkan oleh 2 dinding. Untuk lebih mudahnya dalam memahami kompleks Candi Penataran, bagian-bagian dari Candi Penataran disebut halaman depan, halaman tengah, dan halaman belakang. Masuk ke halaman depan, pintu gerbang terletak di sisi barat laut kompleks candi, diapit oleh 2 arca, 2 rapala, penjaga pintu dengan angka tahun 1242 Saka atau 1320 Masehi terpahat pada arca. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai Reko Pentung, berdasarkan pahatan angka tahun yang ada pada kedua apik arca tersebut. Para sejarawan menyimpulkan bahwa bangunan Candi Palah baru diresmikan menjadi candi negara pada masa pemerintahannya Raja Jayanegara dari Majapahit. Sebelah timur kedua arca tersebut terdapat sisa-sisa pintu gerbang yang terbuat dari batu bata merah.
Memasuki halaman kedua dari Candi Penataran atau halaman tengah, terdapat dua buah arca, dua rapala dalam ukuran yang lebih kecil dibandingkan dua rapala pintu masuk candi. Seperti pada arca dua rapala di pintu masuk, dua rapala ini pun pada lapik arcanya juga terdapat angka tahun, tertulis tahun 1214 Saka atau 1319 Masehi, setahun lebih tua dibandingkan dua rapala di pintu masuk. Juga berasal dari zaman Raja Jayanegara. Di halaman belakang atau di halaman ketiga terletak di ujung tenggara sebagai bagian paling belakang dari kompleks candi dan terletak di tanah yang lebih tinggi dari yang lainnya karena adanya anggapan bahwa tempat tersebut merupakan tempat yang paling sakral. Ada sekitar 9 buah bekas bangunan di halaman ini yang letaknya tidak beraturan. Dua buah candi yang sudah dapat dikenali adalah bangunan candi induk dan prasasti pala berupa lingga pala. Sepanjang sisi barat laut terdapat 5 buah sisa bangunan berupa fondasi dan batur dari batu atau bata. Satu di antaranya sebuah batur yang terdapat relief-relief cerita candi. Tingginya sekitar 1 meter. Nah, itulah sekilas tentang Candi Penataran yang ada di Blitar. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf apabila ada salah penyebutan. Semua bersumber narasi adalah dari Wikipedia.